enggak. Bengawan terlambat 1 jam masuk ke terowongan hijau. Berhenti menutup perlintasan. Haha, kejadian yang sering sekali. Memang di sini perlintasannya dekat dengan stasiun, terlalu pendek jadi. Terlambat, semua kereta terlambat hari ini, hampir 1 jam. Ini biasanya udah masuk stasiun Kebumen jam segini. Seperti biasanya berhenti menutup perlintasan. Wah, jauh tuh. Yang akrobat malah di situ. Itu sekumpulan orang-orang yang lagi nungguin kereta berhenti. Kalau Gajah Wong berhenti di terowongan hijau ini pasti selalu, bukan pasti, hampir selalu menutup perlintasan. Cukup lama ini. Kali ini Gajah Wong tidak bersilang pemirsa, tapi nunggu kereta di depannya masuk stasiun Gombong. Karena kereta di depannya, kereta Bengawan juga baru saja berhenti di sini. Masih dalam perjalanan ke arah Gombong, belum sampai, jadi kereta ini belum diberangkatkan. Ntar salip-salipan kalau berangkatkan. Saya malah lebih tertarik ngerekod ini loh. Orang ini ketika kereta itu habis, para pengantri. Harusnya nunggu sirine berhenti diangkat, dia lewat. Ini kalau kebiasaan, besok kalau double track bahaya sekali. Kalau pintu belum diangkat, dia lewat. Takutnya dari arah sebaliknya ada kereta lagi. Kejadian kecelakaan seperti kasus yang tadi itu
sering sekali terjadi. Dikira keretanya satu, pintu belum dibuka lewat, ada kereta dari arah sebaliknya. Sering sekali terjadi kecelakaan seperti itu. Mohon pemirsa yang menonton video ini jangan sekali-kali melakukan hal-hal tersebut, melanggar sinyal palang pintu kereta. Satu lagi, kereta berhenti di perlintasan Joglo Semarkerto. Ini kereta dari Semarang malah nggak terlambat ini. Setengah tiga di stasiun Gombong, jam segini tepat nih di Mijo.